ke dia boleh tinggi ke lupa nak bawa mic. Harap-harap audio video okey lah. Mic ada kat bilik, lupa. Tak payah, tak payah. Selalu kat rumah pun macam ni, tak payah pakai aku pun. Test, subhanallah. Minta tolong respon audio video okey ke? Audio video okey ke sahabat-sahabat? Insya-Allah ramainya dah menunggu. Mendaru-daru. Kita tengok. Oh tapi memang kena pakai sebab yang tak ada tak ada. Sian Cik Faris dah siap sedia kan? Fa subhanallah wa salli ala Muhammad. Terima kasih Kak Yun Taslim. Okey, Ustazah clear. Audio, video, okey ke? Korang tanya yang online, yang hadir pula, okey. Suka nak perasan tau. Tanya audio dan video, kenapa nak tengok video dah kat depan mata? Okey, dia jawab. Kami tengah sarapan. Kami tengah sarapan, sahabat-sahabat. Kak Ima, Azina Ahmad yang semalam jumpa kita dekat Ipoh tu. Alhamdulillah, dia hadir secara dalam talian. Terima kasih Miziani, Evi okey katanya. Kita ada teh tarik pen mutiara. Haa, gitu. Sekali tumpah orang-orang online pada muka kan ya. Ya eh sikit lagi nanti dah sejuk tak sedap. Clear elok eh. Sebab ni kalau handphone ni memang okey. Oh dia cik dia tak nak cakap handphone Ustazah clear nak cakap handphone acik juga. Terasa anak beli kan? Untung orang ada anak beli handphone kat mak dia. Ada yang masih bertelekong ke? Kalau bertelekong tak selesa bolehlah nak balik bilik dulu. Sambil-sambil tu sahabat saya nampak ada karipap lagi. Karipap dia sedap. Bolehlah pergi ambil. Sebenarnya Ustazah nak tambah lagi tapi sebab mengenangkan lunch dengan dinner kita. Sian perut. Hai Kak Emma gelap pula. Alhamdulillah. Allahumma salli ala. Pagi ni alhamdulillah kami sarapan seadanya. Seadanya kerana tengah hari dan malam kami akan dihidangkan dengan bukan seadanya, berpuluh-puluh adanya. Lepas tu kan mengharap je, rupa-rupanya tak ada pun. Macam janji derian lah, debar jantung. Orang utara suruh, mai Ustazah satu bas, derian banyak. Ya Allah, hati aku tak tenang selagi tak jumpa derian. Kalau tak ada jenuh, semua orang turun bas nanti. Ha? Jom Ustazah masuk kebun. Jenuh. Ustazah takkan janji kalau dia tak janji gitu. Kita sampai mana eh? Semalam dimohon jangan kacau. Okey salah. Harga diri dinilai daripada iman dan akhlak. So hari ini sahabat-sahabat dalam talian, cahaya ma'arif muncul. Kaifahal, apa khabar? Oh ya Allah, depa tak nampak Ustazah dah, depa nampak bunga sakura kat belakang tu. Sabar je lah. Jangan pandang sana kalau belakang sini. Belakang Ustazah tu bunga sakura. Ya ke bunga sakura? Lampu. La ilaha illallah. Itu lampu sahabat-sahabat, bukan bunga sakura. Itu lampu. L-A-L-A-M lampu. Apa dia? Ha. Mek kat Nazar bawa dulu. Nanti kat Nazar letak balik sini.
Kak Nazar boleh bawa jalan-jalan sebab kita pakai mic. Okey sahabat-sahabat, kita mulakan tanpa membuang masa dengan umur kita. Kita baca Fatihah di Bani Mutiara ini. Subhanallah. Semalam malam tadi kita mendengar lagi satu kematian yang kita kenallah, walaupun bukan saudara mara kita mungkin kan. Almarhum, bergelar almarhum dah Hamid Gurga. Gurga tu Gurga lah. Astagfirullahaladzim. Daripada saya kita kusing lagi kita kan kita menonton beliau di kaca TV. Maknanya kita kenal kita hajarkan juga Fatihah ini. Dan untuk siapa sahaja yang kita hajarkan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin maksud boleh bawa sahabat-sahabat dalam talian berjalan-jalan sekitar hotel. Kita bawa mereka sekali walaupun tanpa jasad. Doa-doa mereka juga lah yang alhamdulillah dengan izin Allah menyelamatkan kita sampai selesai program insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب زدني علما وارزقني فهما. يا الله tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikan kefahaman kepada kami. Nanti doa terakhir maksudnya dari رب زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dalam talian belum respon sebab handphone dah dibawa jauh daripada ustazah. Adakah masih mendengar dengan ilmu? Alhamdulillah, semoga masih mendengar dengan ilmu. Kita bawa mereka berjalan-jalan tapi idea maksud fokus muka Kak B, muka Kak Emma contoh kan. Tapi yang tak bagusnya nanti dia pun tak dengar kuliah. Oh ya, dia rasul ni Imam Mustafa lah. Dia orang suruh dengar kuliah, dia pergi tengok orang tu ada tak lalat ke tidak. Macam tu lah. Okay, kita tunjuk sahabat-sahabat. Dan untuk makluman sahabat-sahabat dalam talian, kita ada ramai sahabat-sahabat baru yang berukhuwah fillah dalam rehlah ini. Bila kita ajak, boleh sama-sama untuk sebab kita tak ada grup-grup khas kan? Saya nak sangat tekankan pada semua orang, kita tak ada apa-apa grup khas pun sebenarnya. Especially Rela Utara ni duduk dalam satu grup WhatsApp. Kalau sahabat Latah Zal, pengikut kuliah Zal Zal, tak ada grup khas pun. Cuma Telegram tu memang sebab boleh masuk ramai orang. Jadi boleh pergi kepada Telegram. Apa ada nama Telegram ni Kak Nazar? Telegramnya nama Ustazah Zaidi Hati. Kau makcik-makcik yang semalam kata saya memang tak ada Facebook. Ustazah tak ada Facebook. Kalau dia jawab Telegram tu apa benda pula Ustazah. Kilogram saya tahulah kan? Jadi Rahim kan tak ada sahabat-sahabat. Cuma saya tak nak kita ada sahabat-sahabat. Ini mesti ada grup khas ni tak. Kita semua Facebook sahaja. So dalam Facebook tu untuk makluman ibu-ibu, mereka bersembang dalam luar komen tu. Ada yang saya pun dia memang tengah dengan kuliah tapi langsung tak pernah bagi salam ke apa pun, bukan salam pun sebab macam-macam dah ada amaji ni nak tanya. Jadi Allah je yang tahu. Allah je yang tahu sebenarnya. Maksudnya kita tak payah dah ni tak pernah nampak pun dalam kuliah sebagainya. Cuma macam saya kata lah, sifatnya manusia yang kita duk nampak dengan mata tu kan kita selalu ingat. Macam contoh kalau semalam kat Syamsina kan, Ustazah tak ingat saya ke? Saya pergi umrah sama-sama dengan Ustazah. Buka muka, ha selalu dengar kuliah saya dalam bilik. Masya Allah, masa tu baru kita nak mula rapat. Jadi kalau kerap datang, Ustazah tak ingat saya ke? Otak ni akan dipaksa untuk ingat. Kan? Jadi kalau yang pertama kali mengharapkan Ustazah ingat semua nama, memang ya Allah Tuhan, itulah kelemahan saya. Saya selalu cakap dengan Ustaz,
Saya cakap dengan ustaz apa, Allah memang pilih orang-orang Al-Hafiz ni. Sebab contoh kan, macam ustaz kalau pergi mana-mana tempat, kau tak ingat ke benda ni berikut jalan ni? Tak ingat bang, pokoknya dah banyak makan semua tu. Lepas tu ustaz, kalau dia jumpa sekali je orang, dia kata, wah bang ingat tadi, kat mana bang jumpa dia ni? Masya Allah, bang ingat tu memang Alhamdulillah. Sebab saya nampak ni anak dia adik kita ni, insya Allah sedang dilatih untuk hafal Quran, kita sama-sama doakan. Kan? Dia akan jadi manusia yang ingatlah, sebab kita hantar anak cucu ke madrasah tak perlu kita kecewa 3 tahun, 4 tahun tak dapat 30 juz Quran. Paling kurang dia duduk dalam suasana Quran. Sebab nak dapat Al-Hafiz, Al-Hafizah 30 juz tu betul-betul pilihan Allah, sahabat-sahabat muslimat. Saya tak nak ibu ayah bila dia hantar anak-anak ke madrasah, dia merajuk dengan Allah, aku dah hantar dah tapi kenapa tak dapat Al-Hafiz? Al-Hafiz lagi ada lah. Okay. Tak boleh macam tu sahabat, sebab sekurang-kurangnya kita letak dia di circle yang betul. InsyaAllah dia membetulkan tajwid, boleh mengimami solat. Kalau nak dapat 30 juzuk tu, MasyaAllah bukan mudah sebenarnya. Tapi bila mereka dapat, memang saya perasan ingatan mereka tu, sebab tu mereka kadang-kadang belajar 3 tahun Quran contoh, nanti baru dia ambil fast track untuk SPM. Cikgu-cikgu yang mengajar mereka SPM ni, pelik, tak belajar tingkatan 4, tak masuk tingkatan 5, tapi 6 bulan je belajar, dia pun boleh skor A banyak berbanding orang yang belajar daripada tingkatan 4-5. Sebab saya yakin Quran dah ada dalam dada mereka. Jadi ni pilihan Allah belakalah. Okay? Kita cuba ke arah tu, soal hasilnya kerja Allah. Jadi jangan, helih anak kau duduk 5 tahun kat madrasah, Al-Hafiz je, kecil hati mak ayah dia. Sebab kita dah usaha, Allah pandang. Tapi hasil pilihan Allah. Saya sangat suka kalimah itu, sebab betul-betul menginsafkan kita. Kita hamba, apa sangatlah yang kita boleh buat tentang hasil. Kerja kita hanyalah mengusahakannya dan serahkan sungguh-sungguh kepada Allah. Baik, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita masih berada pada bab yang ke-253. Ini pertemuan ketiga untuk bab 253. Okay, pertemuan ketiga untuk bab 253. Hari ini kita berada di bab C, alangkah bahagianya mereka. Seorang yang dalam talian, duduk di rumah yang boleh buka kitab, tolong buka kitab. Sebabnya pelajaran hari ini kita kena banyak mengaji, sahabat-sahabat. Jadi yang hadir ni memang sebenarnya ustazah tak pesan pun, bawa kitab lah tahzan, kalau tidak tinggal. Tak, ustazah tak cakap. Sebab mereka ni dalam musafir, sahabat-sahabat, ada banyak perkara-perkara yang lebih penting nak dibawa. Subhanallah, cumanya kita boleh belajarlah daripada Umi. Umi pun Alhamdulillah, dia belajar daripada ustazah, ustazah photostat sebelum ni. Tapi ustazah photostat tu kalau ustazah rasa macam satu hari je contoh. Tapi kalau macam ni kita tak jinjit pun kitab di kemana-mana, letak dalam bas. Lepas tu masuk dalam bilik dan kita berkuliah di sini, bukan kita berkuliah di jalanan sebagainya. Sebab kalau dalam kereta contoh, susah saya nak pegang kitab ni, memang kena ada yang nipis untuk photostat dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita ada kitab, kita boleh sama-sama mengaji. Sambil itu yang tak ada kitab, dengar ayat Quran pun fastami'ulah. Bila Al-Quran itu dibacakan, perintah Allah, maka dengarkanlah. Okay, sebab itu tadi kita tengah bermaksurat, ada seorang sahabat kita baru masuk untuk solat subuh. Saya serba salah sebenarnya kalau situasi macam tu. Sebab sepatutnya bila ada orang solat, kita kena slowkan suara kita ataupun kita matikan suara kita. Sama macam kita orang perempuan kan, kadang-kadang bila qiyamul lail pukul 4 pagi tu dah tahajud dan nangis-nangis ke main. Lepas tu geramnya aku lagi, aku ni tak bangun lagi tahajud ni, dah tua-tua tak sedar diri ni. Tunggu kau, tunggu subuh ni, aku baca surah Yasin kuat-kuat. Sebelum dia baca surah Yasin tu pula dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullahalazim. Kalau Nabi dulu Zaza saling renjis-renjis air dengan Sayyidatina Aisyah untuk kejutkan qiyam. Kadang Rasulullah dikejutkan oleh Aisyah. Kita tak dapat nikmat yang macam tu. Jangan sengaja baca Quran kuat ketika ahli rumah kita sedang lena tidur. Islam tu indah, sahabat-sahabat. Banyak orang tak faham. Dia ingatkan dia baca Quran sebelum subuh, tepi telinga suami dia, wah, Allah tahu aku je ngaji waktu macam ni, suami aku tak ngaji. Sebenarnya kita tak dapat pahala pun kerana kita ganggu tidur dia. Subhanallah.
Tapi lepas subuh kita disuruh untuk kejutkan dia, buat bising-bising lepas subuh, sebab subuh tu wajib. Ha, kan, yang malam tadi tu berme time dengan Allah tu sunat. Ha, jadi tolong faham, bila kita sebelum subuh tu memang untuk menyendiri, slowkan suara kita. Ha, sahabat-sahabat, sebab memang Allah dengar suara yang lebih perlahan, yang lagi di dalam hati itu lagi Allah suka, yang meratap rintih di dalam hatinya. Tapi lepas subuh, ha, sebab tu ada solat berjemaah, dibaca secara kuat pada pagi subuh tu. Cuma bila kita dah selesai yang fardu, ada orang menunaikan yang fardu. Sahabat kita tadi menunaikan kewajipan 2 rakaat, kita mak surat tu sunat. Makanya kita hormati orang yang sedang buat ibadah fardu. Okay? Jadi bila kita faham ni, indah. Cuma tadi majoriti, sebab bila kita dah start macam tu, kan makcik-makcik yang tak tahu hal senyap pula. Dan padahal ada orang sahabat kita solat. Jadi kita slow down sikitlah suara. Baik, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Semoga tasbih kita yang 300 kali dalam 2 campur 2 rakaat solat sunat tasbih malam tadi, Allah terima, Allah dengar, Allah kabulkan segala suara-suara hati kita di keheningan malam. Kita sambung subuh, kemudian kita bermaksurat. Semua ini sahabat-sahabat bukan mudah untuk kita jadikan satu kelaziman, kecuali bila kita dalam keadaan saling memberi nasihat. Kita nampak macam di kalangan kita ada pangkat mak-mak kita. Ya Allah, cik tu dah tua tapi sikit pun tak muak baca maksurat. Contoh, contoh. Aku ni dah 11 kali dah muak, padahal aku lah yang paling muda kat sini. Contoh, sahabat-sahabat. Lepas tu macam, apa ni, saya selalu belajar macam tu. Ha, kan kita lebih muda daripada orang sekeliling kita, tapi kita yang lembik, kita yang lemau. Jadi sebenarnya jamaah ni, yang tua mendoakan yang muda, yang muda mendoakan yang tua, sebab yang muda akan kata, aku ni belum tentu lagi tua macam dia. Dia tua-tua pun mengusahakan. Ingat senang ke nak buat solat tasbih 4 rakaat macam semalam tu? Tapi ada ibu-ibu kita ni, Masya Allah, paksakan diri, kuatkan diri. Kemudian yang tua pula pandang yang muda macam mana? Allah, untungnya dia muda-muda dah join program macam ni. Aku dulu masa tu skirt atas lutut. Ya Allah, astagfirullah. Tapi jangan ceritalah dekat budak muda tu. Kalau budak muda tu kata, nak tukar lah cik, tak syok lah jubah-jubah ni, pakai skirt pendek jugalah. Dan cakap dekat budak tu balik, kamu ni belum tentu tua. Acik ni sempat tua, sempat ubah segala. Ha, dulu tu saat jahil, leka alpa kita tu, sebab kita berdoa pada Allah ampunkan dosa-dosa kita saat leka, saat alpa kita, sebab bila kita dah ada ilmu, kita ulang dosa tu, itu yang mengundang murkanya Allah. Orang lupa, orang tak tahu, orang jahil, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nanti ada jawapan depan Allah. Aku tak tahu pun ya Allah kena buat macam ni. Ha, kan, sebab dia memang jahil, sebab dia memang tak tahu, tak sampai seruan tu pada dia. Kita dah sampai seruan, sebab tu dalam neraka nanti ada suara yang mengatakan, tak ada siapa ke habak kat hang dulu. Suara orang dalam neraka tu akan kata, ada tapi aku yang tak nak ikut. Ha, ibarat macam itulah penyesalan yang sangat dahsyat, semoga bukan kita. Sebab kita beramal bila kita dah tahu. Dulu kita jahil, kita tak tahu. Sekarang bila kita dah tahu, jangan ulang dosa-dosa yang silam. Jangan pula dalam hati tu kan, kalau macam tu baik jadi orang tak tahu. Men, tahu rupa-rupanya, payah juga. Ha, jom pergi majlis ilmu, aku sengaja tak nak pergi, aku sengaja tak nak ambil tahu. Kalau tahu tak buat kan dosa. Ha, macam tu kan. Serba salah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebenarnya tak ada satu seruan yang tak sampai pada kita dalam sekarang ini. Tak pergi masjid, okay? Masjid datang pada kita. Apa maksud masjid datang pada kita? Ha, itulah tiba-tiba je dengar bunyi azan dekat handphone kita. Dan tiba-tiba je dengar tetek, tetek, walaupun dah kata tutup handphone. Ha, gelak-gelak. Jangan cari handphone siapa yang bunyi tadi. Jangan cari, sebab sampai kesudah Ustazah takkan tanya, siapa nak kena denda ni? Itu sopan tau, sangat sopan. Sangat sopan, tahniah eh, grup Rahilah Utara sangat sopan bunyi itu. Kerana ketika di, di mana? Di, bukan, Pangku, Pangku tu cerita kedua, cerita pertama. Di Tasik Kebun ke di Langkawi? Haa, kan sahabat-sahabat. Di Tasik ke, bukan, di Pangku bunyinya, wake up, wake up, wake up. Kita tengah nak sujud khusyuk-khusyuk ni, apa benda wake up? Dia suruh aku bangun, apa aku dah bangun lagi? Aku dah bangun lah wake up. Tu bunyi alam dia macam tu. Orang dah kabur, alam tu walaupun kita silent, nanti dia akan bunyi, sebab tu suruh off.
Kan sahabat-sahabat. Jadi tuan-tuan handphone yang bunyi sopan tadi diam-diam je, tak payah kabur kat orang. Ustazah pun tak tanya, kan? Sahabat-sahabat, sebab kadang kita tak tahu. Wake up, wake up. Lepas oh dekat tasik kebun ke yang bunyi tiba-tiba, kan? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kita tengah sujud khusyuk ni, tiba-tiba aku tengah sembahyang lah ni, weh, rasa nak jawab je, kan? Kalau yang tadi tu kita tak terganggu pun, setakat bunyi macam tu, kan? Jadi ibu tadi kata, lega, aku ingat Ustazah nak marah. Nak marah apa ke benda? Khusyuk tu bukan dari luar tau sahabat. Khusyuk tu dari dalam. Kalau dalaman kita khusyuk, datanglah bunyi apa pun. Gempa dekat Aceh tu, kan, berapa kali. Ada yang solat jemaahnya 100 orang. Contoh, 80 orang lari litang pukang. Terasa terganggu sungguh dengan gempa, takut luar biasa. Tapi ada yang tunggu sampai memendekkan solat, dibaca surah yang pendek-pendek, bagi salam, selesai solat baru dia lari. Selamat je dia, Masya Allah. Maknanya orang yang lari awal tak solat subuh lagi. Sebab kalau ibu aku yang berlaku ni, sudahnya dia tak solat subuh. Bayangkan kalau dia mati saat itu, akhirnya solat subuh ni tak selesai. Tapi orang yang kita nampakkan dalam video tu, imam dia siap-siap pegang dinding sebelah, dia teruskan solat sampai dia pendekkan solat, bagi salam. Kalau lepas ni masjid teruntuh empat dia pun, dia mati dalam keadaan dah solat. Begitu Islam menjaga dan memelihara kita, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Orang dalam talian duk gelak dah. Kita dengar bunyi macam-macam, kan. Jadi ibu tadi tu setakat tetek tetek tu biasalah tu. Kan itu sopan santun bersama dengan tuannya, Insya Allah. Baik, alangkah bahagianya mereka. Abu Bakar radhiyallahu anh sangat bahagia. Abu Bakar kita tahu antara sahabat Nabi yang dijamin syurga. Abu Bakar bila dengar ayat Al-Lail 17 hingga 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Dia cukup suka dengan ayat tu. Dia macam kita, bahasa mudah kita ni, perasan ayat tu untuk dia. Ha? Salah ke perasan yang macam tu? Ha, kan? Perasan apa? Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa daripada neraka itu. Sebab Abu Bakar ni seorang yang takwa. Sebab tu kita faham Quran sahabat, bila kita kata akan dijauhkan daripada neraka. Siapa dijauhkan dari neraka? Quran jawab, seorang yang takwa. Kita akan terasa takwa tu apa, selalu dengar ustaz-ustaz cakap. Takutkan Allah saat kita beramai-ramai ataupun kita bersendirian. Kita kadang tak buat jahat sebab orang tengok kita buat jahat. Tapi bila kita seorang-seorang, kita tak takut pun buat jahat. Kita tak rasa Allah Subhanahu Wa Taala ada pada kita. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, saat ramai-ramai pun dia takwa, saat dia berseorangan pun dia takwa. Jadi bila ayat ni datang, dia rasa macam semoga aku terhindar dari neraka. Sebab dia tahu dirinya sangat takwa. So Ustazah Zai selalu rasa, aku ke yang boleh dapat ayat ni, ya Allah? Aku je yang tahu aku betul-betul takwa ke tidak. Maksud, ya aku baik di khalayak, tapi bila aku berada di balik orang ramai, aku seorang-seorang, takwa ke aku? Jadi kita tak rasa pun ini ayat untuk kita nak jauh dari neraka Allah ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tetap berharap dan berdoa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Abu Bakar dinafkahkan hartanya ke jalan Allah, tujuannya untuk membersihkan diri. Tadi ada seorang sahabat, Ustazah saya tak berapa sihat, tolong doakan saya. Ya, saya tak tanya pun dia sakit apa ke apa, tolong doa Ustazah sekarang tengah berubat. Niat je, kebaikan-kebaikan yang kita buat ni, Allah gugurkan dosa kita, Allah berikan kita sihat. Apa saja hajat sahabat-sahabat, doa bukan di atas sejadah saja kita kena berdoa. Tapi setiap kali kita bersedekah, setiap kali kita buat baik, join program-program baik. Ya Allah, penat rupanya solat tasbih ni, Allah. Aku ingatkan tak penat. Maka dalam penat aku tadi tu, ya Allah, kau gugurkanlah dosa aku dan kau mudahkanlah urusan aku. Contoh, sentiasa minta dengan Allah dalam situasi-situasi baik. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebab selalu membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Jadi dia sangat yakin dengan membelanjakan harta ke jalan Allah tu boleh membersihkan dirinya. Dan subhanallah, dia kerap dan menambah-nambah lagi infaknya ke jalan Allah. Jadi rugilah kita sahabat kalau ramai-ramai ni tadi contoh, kita masuk dalam tabung masjid. Contoh kan, semua orang sama RM1.
nilainya di sisi Allah seringgit itulah. Tapi ada orang yang dengan seringgit tu, Masya Allah, Ya Allah, untuk arwah mak ayah aku, Ya Allah, kan aku ni banyak dosa, Ya Allah, walaupun dah solat tasbih, istighfar, semua belum tentu kau terima, tapi dengan seringgit aku niat banyak-banyak. Tapi tak payah dah berdiri depan tabung tu, kan. Orang belakang rasa, ya lama sangat, aku ada 10 hajat nak baca depan tabung. Tabung ni kata, bagi singgit, doanya 10 depan aku. Kita nak baca doa tu di hati sentiasa hidup. Bukan tunggu depan tu, astagfirullah. Macam baca Quran lah sahabat. Saya selalu pesan pada jemaah bila mengaji. Sambil mengaji tu kita kan tak faham. Kita niat je yang baik-baik di hati. Ada orang faham, oh macam tu Ustazah, saya selama ni kalau nak baca Quran 15 minit tu dah confirm dah saya akan diam. Kenapa 15 minit sebelum tu diam? Tu arwah mak saya, atuk, semua saya niatkan. Lepas tu 15 minit doa saja Ustazah dengan bacaan Quran aku ni kan. Lah baca Qurannya berapa minit? 5 minit dah muak Ustazah. Kan lebih baik 15 minit tu kita gunakan lisan kita untuk membaca Al-Quran. So kita dapat banyak. Sepanjang membaca Al-Quran dek kejahilan kita tak tahu bahasa Arab, lisan kita membaca, hati kita doa yang baik-baik sepanjang baca Al-Quran. Kita bawa kereta, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tiba-tiba dapat WhatsApp, ibu tolong doa, abang kat London ni tengah paper paling susah ni nak exam, Allah anak aku nak periksa ni. Terus je doa, permudahkan ya Allah. Kan begitu. Kita bukan bagi signal ke tepi, bismillahirrahmanirrahim. Sampai bila nak sampai rumah kita kalau macam tu, bawa kereta berhenti dulu. Oh boleh ya Ustazah doa sambil-sambil macam tu. Tapi yang lepas solat tu bersungguh-sungguh. Kita nak latih hati kita, situasi keadaan apapun sering dalam doa. Nampak apa pun doa. Sahabat saya jumpa semalam, sahabat kita yang ada anak OKU tu turun-turun bas. Ustaz kata, siapa tu yang turun-turun dari bas terus nak peluk awak, terus nak minta tanda tangan. Kita raikan dia, bang, dia dah tunggu lama. Suami dia nak masuk kerja. Anak dia tu selalu temankan mak dia dengar la tahzan. Masya Allah, kenal Ustaz Zahzan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah, bukan anak yang sempurna, tapi dia boleh mendengar hari-hari la tahzan, Masya Allah. Kita nak sebutkan apa, semua ini kasih sayang yang Allah hantarkan kepada kita sesama umat manusia. Itu baru Abu Bakar. Umar Al-Khattab sangat bahagia dengan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila kita belajar pelajaran hari ini, kita akan kata yang aku ni bahagia tang mana pula. Faham eh sahabat-sahabat? Umar Al-Khattab katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu qasran abyadha fil jannah, qultu liman hadzal qasr? Qila li Umar ibn al-Khattab, aku melihat sebuah istana putih yang amat indah lagi mewah di dalam syurga. Aku bertanya, untuk siapakah gedung ini? Dikatakan kepadaku, untuk Umar al-Khattab. Masya Allah. Kalau ditulis untuk Muzayyanah Abdullah, agak-agaknya apa yang Muzayyanah Abdullah buat sekarang ni sahabat? Duk guling-guling lah takatil, tak ada penat-penat dia nak ngajur lah, nak ke sana sini, nak infak apalah kan. Sebab nama I dah ada dalam syurga, you takkanlah nak heran-heran lagi, faham tak sahabat? Sebab tu Allah bagi kita faham, sahabat-sahabat Nabi ni Bilal bin Rabah, Nabi sebut dengan lisannya mulia, syurga dah dia ni. Tapi gigihnya masih luar biasa. Kita ni komplainnya banyak, kenapa nama kita tak ada dalam ni Ustazah? Kalau wajib kan senang, akak rasalah, cuba hisab berdiri sendiri. Kalau nama akak kat sini, apa akak buat? Tak yah dah, gimana-mana nak sembahyang. Tak, you tak sembahyang, suami tanya. Tak yah, nama I dah dibinakan sebuah istana dalam syurga. Belum syurga lagi, kita ni dah perasan belaka. Faham ya, sahabat-sahabat? Mereka ni dah confirm syurga, tapi sentiasa beramal soleh. Sebab tu Allah pilih nama-nama mereka. Allahu Akbar. Uthman bin Affan pula sangat bahagia kerana doa Rasulullah SAW. Nabi doa khas untuk dia. Allahumma ighfir li Uthman ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada Uthman atas dosa-dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Kita kalau jumpa orang-orang soleh, inalah jumpa mana-mana asatizah, contoh ustaz, tolong doakan anak saya ni. Ustaz baru je letak tangan atas kepala, dia dah rasa Allah tak boleh lupalah peristiwa syekh tu, doakan anak saya hari tu Ustazah. Lepas tu lepas 20 tahun anak dia berjaya, insya-Allah sahabat-sahabat dia, Umi rasa ni, mak rasa ni sebab syekh tu 20 tahun dulu doakan. Padahal memang anak dia tu bersungguh-sungguh. Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, doa pun doa, usaha pun usaha. Jangan perasan awak tak payah belajar bagus-bagus sebab syekh tu berapa orang syekh dah pegang kepala awak, doakan dah. Untunglah anak tu makin lama makin malas.
Sebab apa? Anak pun percaya, oh sudah berkat Syekh doakan saya, saya tak payahlah duduk asrama menghafal Quran, tak payah ibu. Kalau macam tu senang, bayar je Ustazah Zai, Ustazah tolong letak tangan atas kepala anak saya. Syok ni, letak je tangan atas kepala dapat duit, letak je tangan atas kepala dapat duit. Sahabat saya tak suka macam tu. Orang datang buat air, orang datang suruh Ustazah anak saya nak SPM besok, tolong doakan pensel 2B dia ni. Dia kata, la ilaha illallah. Pergi balik rumah, buat solat hajat sendiri. Pasal apa bawa pensel 2B dekat Ustaz Ustazah suruh doa? Pelik-pelik yang kadang sahabat dirahmati Allah. Segelas air ni seorang ibu dah resah tak tahu anak malam jadi sawan, panas pelik ni, nak jumpa doktor lambat, klinik tutup. Cubalah ikhtiar dengan Fatihah ke ayat kursi. Kita punya bismillah tu sekali dengan yakin doanya ibu, insya-Allah akan meredakan seorang anak. Bukan, bang cepat telefon ustaz tu boleh tolong kot, walaupun doktor tak boleh tolong, cepat. Itu yang ketiga, empat, lima usaha. Tapi usaha pertama daripada ibu yang minta dengan Allah. Kita kadang-kadang kita boleh baca Fatihah, tapi kita tak yakin dengan Fatihah yang kita baca. Kita boleh baca ayat kursi, kita tak letak tangan atas hubung-hubung anak kita baca ayat kursi. Kita kata, kalau ustaz tu baca mesti. Padahal Nabi yang cakap doa ibu tu mustajab. Masya Allah, apa yang kita baca, apa yang kita dapat, amalkanlah ibu-ibu. Jangan, saya banyak dosa Ustazah, bukan macam ustaz tu. Hei, kita tahu ke ustaz tu ada dosa ke tak ada? Ibu, kita buat untuk anak-anak kita, itu paling mujarab. Nampak anak kita tidur, ada doa, tolonglah, sebab Nabi yang cakap doa kita mustajab. Masya Allah. Apa lagi? Ali bin Abi Talib dipuji oleh Nabi SAW. Ini semua sahabat-sahabat Nabi. Dengan katanya Nabi, rajulun yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Dia adalah seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Bila Nabi cakap Sayyidina Ali adalah seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah serta Rasulnya mencintainya. Sahabat, hal cinta ni hal hati kan. Kita kalau kata, kenapa orang tak sayang kita? Tolong cek muslimat dirahmati Allah. Sayang kita tu ada makna apa? Udang di sebalik mie tak? Kan? Nak kawan hanya dengan orang-orang kaya. Senang nanti dia tumpangkan kereta dia. Bukan kereta kancil, kereta besar. Ha, kan Ustazah? Kalau ada niat-niat macam tu, jangan marah Allah kenapa rezeki kita makin sempit, sahabat. Cuba lapangkan hati kita. Aku nak berukhuwah dengan siapa je pun. Belum, orang ada motor kapcai ya, yang nak jadi BFF aku ni. Kan, kita tak naiklah motor kapcai tu, dah orang suami orang. Takkan nak naik dengan suami orang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi rupanya Allah datangkan sahabat lain, sebab ketika kita berukhuwah tu, kita tak ada niat dunia pun. Kita hanya ada niat untuk diredai Allah. Bila saya selalu bila jumpa orang, ni kawan baru aku ni, bila dia dengar aku mati nanti, kurang-kurang aku dapat satu doa, Allahumma gfirlah. Faham kan sahabat? Kita nak ramaikan kawan sebab bila kita jumpa siapa-siapa, ya awak tahu tak kawan kita yang sama-sama tidur dekat Pen Mutiara tu meninggal? Ya Allah, bila? Dah berapa lama? Ya Allah, saya tak tahu pun. Terus, moga Allah ampunkan dosa-dosa dia. Kita dapat tambahan doa. Kalau kita hanya kawan dengan orang yang sama je, 8 orang je kawan kita, dulu, kini, selamanya. Kan? 8 orang je. 8 orang ni mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tak makbulkan. Orang pertama banyak dosa, orang kedua doanya terhijab, orang 8 doa ni tak ada yang diangkat Allah contoh. Tapi bayangkan kalau kita berkawan dengan ramai lagi orang. Dalam 100 orang tu mungkin ada satu yang doanya diangkat. Kita tak tahu. Sebab tu saya, biarlah orang berpandangan macam mana, nak pergi rehlah, tolong bantu kami dengan doa. Sebab saya percaya dalam banyak-banyak doa tu ada yang diangkat Allah. Nanti kalau ada orang baca, loh nak pergi Penang pun sibuk nak cerita kat orang. Macam lah aku siap pergi London lagi tak sibuk, tak kecoh pun, sukemu. Ha, kan niat kita tu apa? Ya Allah, dalam ramai-ramai ni mesti ada yang ikhlas doanya. Sebab doa kita yang banyak dosa ni mungkin tak diaminkan malaikat Allah. Tapi doa orang yang ikhlas nak berkawan dengan kita, diaminkan malaikat Allah. Betulkanlah hati sahabat-sahabat. Bukan tujuan kita share, tujuan kita bagi tahu. Kohado, aku dapat jalan, korang tak dapat berjalan. Tak, subhanallah. Kita niat tu subhanallah, yang ada bersama kita ataupun tidak, semuanya dalam kasih sayang. Kasih sayang hablum minallah, kasih sayang hablum minannas. Baik,
So Sayyidina Ali kenapa dia cintai Allah dan Rasulnya? Kerana cintanya kepada Allah dan Rasul mengatasi segala cinta. Allahu Akbar. Cinta kita macam mana? Kalau orang cinta macam mana sahabat-sahabat Muslimat? Angau kan? Angau bukan termenung je. Tak boleh jadi. Mak kata jangan keluar. Pagi tadi dah dating kan? Nak keluar juga malam ni. Keluar ikut tingkap pula. Usaha sungguh-sungguh. Kita kata cinta Allah dan Rasul. Tak pula, tidur lagi lah. Belum azan subuh. Dua rakaat tahajud pun kita tak nak ber-me time dengan Allah. Allah teruknya kita sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an dipuji melalui hadis yang menyebutkan ihtazzalahu arsyur rahman, bergoncanglah arasy Tuhan yang maha pemurah kerana kematiannya. Kematian orang yang hebat ini, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, arasy Allah pun bergoncang. Kita kalau dengar kematian kan, ustazah meninggal je si pulan tu, terus hujan ustazah, langit pun menangis dengan kematiannya, nyampah dengan sahabat-sahabat. Kita selalu macam tu kan. Sebenarnya kita jangan sebut confirmnya ahli syurga sebab langit pun menangis. Ha kan, subhanallah. Siapa kita? Tapi hak ni Nabi yang cakap. Sebab tu bila ada siapa-siapa meninggal, jangan melampau-lampau. Jangan melampau-lampau sahabat-sahabat dirahmati Allah dalam rasanya tu memang syurga lah tempat dia ustazah. Kita tak boleh confirmkan orang macam tu. Kita hanya boleh mendoakan. Semoga syurga lah tempat dia. Saya menjadi saksi, dia suami yang baik, dia isteri yang baik. Semoga syurga lah. Tapi kita tak boleh confirm sebab kita tak tahu bagaimana hati dia dengan Allah. Okay, tapi bila Nabi cakap bergoncang arasy Tuhan yang maha pemurah kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Kita cari dalam sirah apa kelebihan-kelebihan mereka yang disebutkan oleh Nabi SAW. Seterusnya, Abdullah bin Amr al-Ansari dipuji oleh Nabi SAW dengan satu sabdaan, kallamallahu kifahan bila tarjuman. Allah berbicara langsung dengannya secara terang-terangan tanpa perantara. Maknanya sahabat-sahabat, ada hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah kerana tawaduk, kerana tunduk, kerana sifat tunduk hati, qanaah, merasa cukup dengan apa jua keadaan yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Ini confirm oleh Nabi SAW. Sedangkan Hanzalah, biasa kan saya sebut kisah ni, dipuji oleh Nabi SAW dengan mengatakan ghassalathu malaikatur rahman. Jenazahnya Hanzalah dimandikan oleh para malaikat Tuhan yang maha pemurah. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab Hanzalah di malam pertamanya, petang tadi baru nikah, bila dengar Nabi panggil ke medan jihad, dia kata tak pula, skiplah malam ni MC. Sebab kan malam pengantin kita. Tapi bila isterinya kata, abang, Nabi yang panggil. Sebab sahabat tahu bila Nabi panggil, tak ada skip sahabat-sahabat rahmati Allah. So, macam itulah kita, kadang kita tak baik. Tapi bila suami kita pujuk, tiba-tiba kita jadi baik. Kita pun isteri macam tu, suami kita tak nak buat. Tiba-tiba kita pujuk, dia nak buat. Kita ajak lelaki-lelaki kita pergi, bang, subuh ni buatlah sembahyang jemaah dekat masjid. Kita jaga anak kecil kat rumah. Suami kita dapat pahala berjemaah, kata para ulama. Kita pun dapat pahala berjemaah walaupun solat seorang-seorang di rumah. Kerana suami tu pergi walaupun hentak-hentak kaki tadi. Sebab kita yang pujuk dia. Kita yang kejutkan dia. Bang, tinggal nak ambil uduk je. Baju, solat semua dah ada dah tu. Tinggal nak sarung je. Saya pakaikan pun tak apa ya. Macam gitu. Tua-tua pun nak suruh kejut lagi. Tak pakaikan baju. Tapi sebab kita pandang, aku solat seorang-seorang kat rumah ya Allah. Tapi dia bawa keberkatan balik. Sebab kita yang berusaha untuk bagi dia melangkah solat jemaah ke rumah Allah. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Tu anak-anak lelaki kita mintalah kan. Lazimkan. Kita mak ni dah tak larat. Tapi mereka yang pi sebab suruhan kita tu, pujukkan kita tu, ilmu yang kita sampaikan pada mereka, kita dapat pahalanya. Subhanallah. Baik. Kita tutup kuliah dengan lawan. Tadi alangkah bahagianya mereka yang Nabi sebutkan nama-nama itu. Tapi ada juga alangkah celakanya mereka. So kita nak jadi golongan tadi. Kita nak tiru Abu Bakar, Uthman, Umar, Ali. Nama-nama yang dijamin syurga. Tapi ada ayat dalam Quran yang mencelakakan. Contohnya Fir'aun dikecam dengan firman Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Surah Ghafir ayat 46.
Sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang yang melakukan perkara yang Allah murka kepadanya, masya Allah, kan, dikecam dengan ditunjukkan neraka pagi dan petang. Sebab tu walaupun dia duduk dalam istana berkulit emas sekalipun, jiwanya tak tenang. Kenapa jiwanya tak tenang? Kerana hari-hari diawalkan neraka itu baginya. Ya Rabb. Kemudian ayat Allah lagi, surah Al-Qasas ayat 81. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ, maka kami tenggelamkan Qarun beserta rumahnya dan seluruh hartanya ke dalam bumi. Kisah Qarun dulu sebelum kaya, taat, ikut Nabi Musa ke mana-mana. Bahasa mudahnya masa miskin, datang masjid, solat awal waktu. Bila dah kaya, tak ingat dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak pernah berada dengan Musa. Orang kampung duk tanya, hey Qarun, tak pernah nampak hang kat masjid lah ni. Ha, contoh, aku busy lah, ladang lagi, bisnes itu, bisnes ni lagi. Lagi kaya lagi lupa Allah. Allah kecam dia dengan fakhasafna bihi wa bidari. Tenggelamlah Qarun dengan harta-hartanya semua. So harta tu tak menolong kita, bahkan menenggelamkan kita. Wa na'udzubillah min zalik. Al-Walid bin Mughirah pun dikecam dengan firmannya. Al-Walid Al-Mughirah ni masya Allah sangat banyak menyakitkan hati Nabi. Sebab dia berbangga dengan anak lelakinya saja 10 orang. Orang Arab dulu kalau dapat anak lelaki ramai, dia rasa dia lah yang paling hebat. Ada harta, dia lah yang paling hebat. Ha, sebab tu dia kecam. Ha, bila Nabi SAW anak lelakinya semua mati masa kecil, macam ni ke Tuhanmu menyayangimu? Mana anak-anak lelaki yang akan menjadi warismu? Nabi macam kita, ada rasa sedih tapi dipujuk oleh Tuhannya dengan ayat-ayat Allah. Masya Allah, Al-Walid Al-Mughirah ni jenis manusia yang macam ni. Lalu katanya Allah SWT, sa'urhiquhu sa'uda, aku akan membebaninya dengan pendakian yang melelahkan. Dia makin kaya, makin kaya, makin kaya, tapi kekayaan yang melelahkan. Saya selalu sebut macam minum air laut, semakin haus, bukan semakin hilang dahaga. Maknanya kita hidup atas dunia kalau ikut nafsu macam itulah. Berbangga dengan kedudukan, dengan tahta. Dah ada banyak dah. Tapi nak lagi, nak lagi, nak lagi. Sebab tak pernah cukup. Itulah kehendak nafsu, sahabat-sahabat. Siapa lagi yang dikecam? Itulah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf dikecam dengan firmannya Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Kaki komplain Umayyah ni. Kaki komplain, kaki ngumpat. Kan wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Kan dua-dua ni melibatkan lidah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Mengumpat, cakap belakang, apabila orang tu tahu dia cakap macam tu, itulah ngumpat. Contoh, saya cakap macam mana, siapa depan saya, Ina lah, aku suruh duduk depan Ustazah, kan asyik kena sebut je kan, masya Allah. Kan Ustazah pun bercerita, Maksu, Maksu tahu dah Ina tu sebenarnya bla 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 bla. Lepas tu Maksu pun cerita dekat Ina, you ke Ustazah cakap macam tu? Ina tak suka benda yang saya cakap tu, walaupun benda tu betul. Kita selalu kata, saya bukan ngumpat Ustazah, saya cakap betul. Benda tu betul, tapi tuan badan tak suka kita sebar-sebarkan. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Apa saja benda yang kalau kita cakap belakang dia, dia tak suka, dia cerita kat orang ke? Saya dapat pergi haji kali ketiga ni, kenapa cerita kat orang, saya tak suka? Pun rupanya kita tak boleh cakap belakang sebab benda tu tak betul. Bukan saja benda yang tak betul lagi lah, dia dapat pergi haji kali ke-10, memang bohong sungguh lah sahabat-sahabat. Lagilah kawan tu marah sebab yang betul pun dia marah, dia tak suka. Jadi sebenarnya, tak faham lah Ustazah, humazah ni sebenarnya apa dalam Islam? Takkan cakap benda yang betul pun tak boleh? Jawapannya, jangan suka bercakap pasal orang lah, sama ada benda tu baik ataupun buruk. So biasakan bila kita duduk sama-sama ni sahabat, kita dah cakap pasal orang ni, kita tak tahu benda tu betul ke tidak, dia suka ke tidak. Jom kita cakap pasal kita, kau anak berapa orang dah? Takkan dia kelentong? Ustaz selalu kelentong. Orang kalau dia kata, abang malas nak cakap panjang. Kan ji, orang panggil kadang-kadang kan, jumpa dalam lift mana, alhamdulillah sihat, anak berapa orang? 3 orang. Kita berjawab 3 orang. Sebab apa? Bang, kenapa cakap 3 orang? Cakaplah kita berdua-duaan. Nanti kan, berdua je, banyak pula cakapnya kan.
Betul lah, tiga orang kan kita pandang si anak-anak buah kita yang rapat, yang hari-hari jumpa tiap-tiap hari, si Alif, Aisyah dengan Amirul tu kan. Itulah tiga orang. Kenapa abang tak cakap 18? Ramai kan anak buah kita. Nanti dia terkejut lah, tanya lagi kan. Maknanya orang lelaki ni sahabat, dia tak suka panjang-panjang cakap. Jadi bukan abang ni anak nipu pun, dia tak tanya anak buah ke, anak tekak ke, tanya anak berapa orang. Jadi abang pandang tu anak-anak abang juga. Betul juga dah, malailah aku nak lawan. Tapi kalau orang perempuan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita seimbang tu jadi macam, alhamdulillah kak, berdua-duaan je. Kan? Umi Badariah kita, jangan je Ustazah. Kan? Contoh-contoh. Nanti dia jadi panjang lah. Ya Allah Ustazah, menantu saya pun dah 8 tahun. Dia jadi panjang. Ustaz kata, kenapa tak panjang dah awak cakap macam gitu? Dia cerita menantu dia tak ada anak. Dia cerita pasal jiran dia tak ada anak. Jadi panjang lah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tu bezanya orang lelaki dengan orang perempuan. Asal saja kita tak bercakap pasal orang, jom banyakkan bercakap tentang diri kita sendiri, supaya kita tak terlibat dengan humazatil lumazah. Lumazah ni pula apa? Bihun je. Ingatkan ada kulit kuning ke? Ha, contoh kan? Kulit kuning kan dah dapat semalam tapi tak dimakan, syukur je lah. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksudnya kita nak sebut lumazah ni, apa je depan mata dia mesti kritik, mesti tak puas hati. Ha, kan itu beza humazah dengan lumazah. Humazah hal umpan, lumazah hal pencela. Kalau dua sikap ni ada pada kita sahabat, duduklah kita dalam Umayyah bin Khalaf yang confirm dinerakakan Allah. Okey, jadi bila kita ada ilmu tentang ni dah empat orang dah ni, jom kita cerita hal kita, kita yang akan twistkan semula grup kita dalam grup, walaupun dengan jari. Eh, kita cakap pasal orang ni, tuan badan tak ada dalam grup ni, kalau ada kita boleh tanya, betul ke kau pergi haji ke dekat 10? Ah kan, kita boleh tanya terus. Ah, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kurangkan bercakap hal orang, bila bersembang cakap hal kita. Saya dulu kat sekolah dekat sini, saya suka makan sekian-sekian, tak apa. Yang kakak tu pun, oh sama lah Ustazah, kita pun macam tu. Bila cerita hal orang je, kita kurangkan, Masya Allah. Okay, kecam, caci, keji, lagilah elakkan di lisan kita. Subhanallah, terakhir, second akhir, Abu Lahab dikecam dengan kalimat tabbat siyada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan celaka. Siapa Abu Lahab ni? Pak penakan Nabi SAW. Orang yang tak kedah faham ke pak penakan tu? Ha, kan? Adik-beradik dengan bapa Nabi SAW, masa Nabi lahir, Masya Allah, ditatang bagai minyak yang penuh. Tapi bila Nabi dah mula mengajak, Qul huwallahu ahad, katakan Allah tu esa kepada semua orang termasuk pak penakan dia. Apa kata Abu Lahab? Tubban laka ya Muhammad, celaka ke atas engkau Muhammad. Lalu Allah balas balik, tabbat siyada, bukan Muhammad yang celaka, tapi yang celaka kedua tangan Abu Lahab. Quran tafsir sangat hebat. Kenapa dia cakap kedua tangan Abu Lahab celaka? Sebab tangan ni menggambarkan usaha. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kau usahakan apa pun Abu Lahab, kau kaya raya, kau ternama, kau akan dicelakakan oleh Allah. Maknanya sahabat, tangan ni gambaran kepada usaha sebab dia sangat hebat. Tapi dia tak hebat di sisi Allah kerana dia menghina Nabi Muhammad SAW. Dia celakakan Muhammad, Muhammad tak balas apa pun. Tapi Allah turunkan khas ayat ini untuk mencelakakan Abu Lahab. Allahu Akbar. So bila kita, aku nak balas tapi kena sabar, macam tu kan? Jadi siapa yang akan balas? Allah. Subhanallah. Terakhir, Al-As bin Wail dikecam dengan firmannya dalam surah Maryam ayat 79. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adzabi madda. Sekali-kali tidak, kami akan menulis semua yang dia katakan dan benar-benar kami akan memperpanjang min al'adzabi madda. Azab akan diperpanjangkan kepada orang-orang yang dicelakakan oleh Allah, yang Allah maksudkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semoga kita tidak adalah ciri-ciri yang begitu dan kita dijauhkan daripada kecelakaan itu. Yang kita nak, didekatkan kita dengan ayat-ayat yang mengundang kebahagiaan seperti fasa pertama tadi. Sahabat-sahabat, la tahzan, yang hadir ataupun yang dalam talian, insyaAllah, bila kita cuba memahami Al-Quran, itulah dia tadabbur yang diperintahkan oleh Allah. Afala yatadabbaruna Al-Quran.
Kamu tak perhati kekenan Quran tu. Bila kita perhati satu-satu-satu, kita makin nampak kita duduk di sisi mana, duduk di sudut mana. Moga Allah redha pada kita sahabat-sahabat, walaupun dalam santai sekejapan, okay, mata dah kelayuan, nak kena ke mandian, ke bilik airan, ke tukar bajuran, kan, macam-macam lah. Keturunan, kebawahan, kesembilan setengahan, kesebaban, sebabnya. Kalau cakap ke 10 turun, nanti nak masuk beg dalam perut bas, kan, sebagainya. Jadi kita tunggu di lobi 9.30 pagi, bas dibuka, nanti Mio tolong bantu kita untuk masukkan dalam perut bas beg. Okey, bijaksanalah kalau kata beg kita besar sangat, saya nak bawa apa je untuk resort malam ni, biar beg kita duduk dalam perut bas pun tak apa. Tapi jangan dah masuk kat resort. Pak Samad malam ni tak tidur dekat tempat kita. Sebab memang cukup-cukup je malam ni. Pak Samad dengan Mio akan pergi tempat lain. Ada. So, dia kita telefon. Pak Samad, bukakan bas. Tuala tertinggal. Contoh-contoh, sahabat-sahabat. Akan baju nak pakai esok, stokin ada sebelah je. Stokin sebelah lagi dalam perut bas. Banyak kejadian macam tu. Ustazah tolong bantu Pak Samad untuk bersabar. Jadi pakaian untuk besok tu kalau tak bawa beg. Tapi macam kami buat program pangkur macam tu lah. Pangkur satu malam, nak tidur Kedah satu malam contoh kan. Nak bawa ke pangkur tu bawa beg kecil. Ni nak naik atau ni. Tapi makcik-makcik ni kalau bawa berjalan larat dia sahabat-sahabat. Saya pelik kan. Dia nak angkat beg pergi dekat jeti, dekat bot kan. Bot kan panggil ke kapal. Bot dekat dekat pulau pangkur tu. Cuy, heret. Ustaz kata, tak apa, tak apa cik, biar saya tolong. Tak apa ustaz, okey je, okey aje. Tapi kalau suruh solat tasbih 4 rakaat, acik duduk boleh tak ustazah, acik tak lambat. Ui, kalau dia ajak berjalan nombor satu. Sebenarnya samalah kita macam kanak-kanak nak dibawa berjalan. So insyaAllah tengah hari ni kita akan makan bersama anak-anak di FU dan orang-orang kampung di Pendang. Di situlah duduknya Darul Fawaz Utara yang saya selalu ceritakan. Ya, jadi insyaAllah Allah pelihara perjalanan kita hingga seterusnya. Malam ni sahabat-sahabat yang di utara boleh join kita di Masjid Masjid Tajuddin Kuala Rumah. Kuala Rumah tu daerah apa Kak Nazam? Sik Kedah. Dan Sik sekarang ni katanya limpahan durian. Jadi, tapi orang utara yang nak pergi ke Masjid Kuala Rumah tu janganlah pula berhenti dekat kebun durian. Kebun ke ladang durian. Lepas tu, ustazah saya on the way ke Masjid Tajuddin ni, mana tak muncul-muncul. Kita risau rupanya makan durian tengah jalan. Sabar je lah muslimat. Okay, jadi mudah-mudahan bukan kita sebab kita bas yang bawa. Okay, bas yang bawa dengan izin Allah selamat segala. Berkat doa semua. Sama-sama kasih Aziz Ahmad Zain. Terima kasih ustazah atas perkongsian ilmu terbaik sangat. Semuanya baiklah kalau kita menyiapkan diri kita untuk menjadi orang baik. Semuanya atas kita sahabat. Tak payah kita rasa sebab engkau lah aku jadi baik. Allah datangkan dia untuk kita jadi baik. Sebab kita nak. Tapi kalau kita tak berapa nak jadi baik, yang datang tu pun tak akan baik. Faham eh? InsyaAllah Allah redha pada kita. Ampun maaf zahir batin. Selamat bersiap berkemas. 9.30 kita tunggu kat lobi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.